Halo teman-teman, kembali lagi di IB Channel. Saatnya kita mereview uang non rupiah ya. Bosen kali rupiah. Terus kita masuk ke uang dolar Amerika. Apakah di dalam dolar Amerika ini ada pattern-pattern aneh? Ayo kita lihat ya. Tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa subscribe dan supaya jangan lupa like ya. Dan komen juga sekalian ya. Tapi kalau lihat sekilas sih, ini udah kelihatan ya. Di sini tuh ada pattern 10 tuh ya. Ada pattern 10, ya. Di sini juga ada pattern 10. Kita lihat ya, apakah ada yang secara kasat mata tidak terlihat ya. Kalau kita zoom biasa sih yang enggak kelihatan apa-apa ya. Ada tulisan tuh. Ya kita lihat tulisannya apa. Kelihatan tuh tulisannya apa. Nih, kita zoom in deh, biar kita lihat ada apa sih di uang dolar uang 10 dolar Amerika. Dan apakah ada perbedaannya seperti uang-uang rupiah ini ya. Yuk kita zoom in. Oke, kita sudah di dalam zoom kamera uang dolar. Yeah, akhirnya non IDR. Let's see what you can see here. Oke, okay. Ya di sini ada tulisan. Ternyata di pinggiran sini itu ada tulisan ya. Ini ya. Dia tulisannya adalah USA, the United States of America, $10. Just repeat ya. Repeat. Ya, diulang-ulang ya. Kalau kita lihat ngomong the serial number ya. Serial number-nya sama. Almost the same, sama uang rupiah. Ya, almost the same kayak uang almost same like Indonesian exchange currency, Indonesian currency ya. Bang ngomong Inggris balai lul, iya bang, sekalian belajar lah ya, biar kontennya go internasional ya kan. Oke, di sini nggak ada tulisan 10-10 yang tadi ada kecil-kecil tuh ini ya, warnanya tuh kuning ternyata ya, perlu kuning-kuning. Jadi ini tulisannya this note is legal tender, hah? Legal tender, betul. For all debts, public and private. Ini obor. Ada jempolnya. The Treasury of the United States. Wah, gubernur Bank BI lah ya di Indonesia itu ya. Ada biru-birunya apa ya? Coret kayaknya. Coret-coret kayaknya. Eh, ballpen maybe ya. Possible ya. Tapi, kok cetakannya itu kata saya bagusnya uang Indonesia ya? Kata saya. Nah, ini di nama si Hamilton juga ternyata ada tulisannya. The United States of America, $10. The United States of America. Ya, Hamilton itu siapa? Jujur nggak tahu. Banyak pahlawan Amerika itu ya. Kayak coretan bolpen. Mulut, hidung, mata, jidat. Pada aneh-aneh. Rambut. Turun lagi. Coretan bolpen lagi. FWH22. Apaan nih FWH22 ya? Embo, saya juga ngerti. Tadi ini seri berapa nih? Seri berapa tadi di bawahnya? Oh, ini seri 2013. Di bawahnya ada apa sesuatu? Tidak ada. Ente, Secretary of Treasury. Oh, tadi Treasury of the United States, yang ini Secretary of Treasury. Oh, ada hologramnya ternyata di sini ya. Emas-emasnya ya. Glitter-glitter di obor kecilnya nih, sebelahnya si Hamilton, sebelah kanan ya, obornya glitteran. There's a gold ting tang there ya. Bahasa apa itu? Ini apa ya, tulisan W W E terus ketutupan. Tahu dah tulisannya apa, ditutupin sama chap. Chap lagi, apa tuh chap? Cap lah ya. Chap nama orang Sunda, chap ya. Off Amerika. Ini tulisannya The United States of America ya. Tutung-tutung, suara handphone masuk gak tuh. Banknot ya. Bukan banknot ya, apa nih? Reserve note. Oh. $10 ya. Capnya tuh menurut saya tuh enggak tahu emang dibikin sengaja dia belepotan begini atau enggak ya. Karena kok kita lihat belepotannya tuh kayaknya bagusan uang Indonesia ya. Itu anak saya kurang kerjaan ya. Itu dulu anak saya tuh di sana tuh ya. Oh, dia pengen tampil dia. Ini tuh apa nih, ping-pingnya apa ya, mana nih, ini ping-pingnya apa nih, ping-pingnya coretan bolpen lagi kah, maybe
Pink sama ya, pinggirannya ada. Dan di sini lagi-lagi ada biru, ada pink. Saya nggak tahu ini bolpen atau bukan. Karena kecil, tipis banget gitu ya. Ini ke zoom tuh kelihatan. Tapi kalau kita nggak nge-zoom tuh nggak ngeh ada coretan ini gitu ya. Apakah itu sengaja tidak? Saya tidak tahu. Ya, maybe marking sesuatu tuh ya. Soalnya ada banyak gitu, bukan hanya satu. Masa sih dia sengaja bikin benang gitu? I don't know ya. Makanya saya bilang sekilas tuh cetakannya, nah itu kan tapi kayak di dalamnya bener ya. Tuh, ini kan kayak di dalam kertasnya. Emang kertasnya begitu ya? Nah, mungkin kotor ya ini kertasnya. Jadi ada benang-benangnya begini ya. Emang orang Indonesia tuh lebih rapi ya tuh. Ini ada benang-benang ya tuh. Benang, benang, benang tuh. Oh iya loh, di dalam kertasnya loh. Ya. Ini tulisan $10-nya tapi ini ada emas-emasnya ya. Bagusan bagusan uang Indonesia ya, secara detail kalah lah menurut saya ini. Uang Indonesia tuh mantul ya. Oke, kita balik ya. Kita balik. Ada apa ini? Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa, cuma kotak-kotak, kotak-kotak, kotak-kotak 10 jempol. Jempol lagi. Tunjuk jempol melulu ya tuh, ya. Itu tuh emang emang kotoran ya. Menurut saya kotoran benang. Tapi mungkin juga disengaja untuk menyatakan uang asli itu begitu. Siapa tahu ya, dilakukan dengan sengaja. Ini pohon. Itu pohon, ini tuh gedung putih ya. Di gedung putih itu ada sesuatu, tidak ada teman-teman. Tidak ada pattern aneh-aneh di sini. Anica Baka. Ya. $10 tuh setara dengan berapa ya? $10 tuh setara dengan 150.000. US Treasury. Ada gambar orang, oh, patung, patung bukan orang. Ada gedungnya, bendera Amerika, ini In God We Trust. Di atasnya tulisan panjang ini tuh The United States of America ini ya. Tapi kalau kita kananin juga nggak ada apa-apa. Ya, ada gini lagi lah ya, banyak 10-10 yang kuning-kuning ini dan berserta benang-benangnya itu ya. Mana ini? Nah ini berserta benang-benang itu dan 10-10 kuning. Nggak ada apa-apa lagi, dan kotoran, entah kotoran apa nih, titik-titik ya, titik-titik ini kotoran apa, nggak tahu. 20, no. Kenapa 20? Nggak tahu. Ini 10. Udah, nggak ada pattern aneh-aneh guys. Seru banget nih uang dolar ini. Udah cetakannya belepotan, mungkin dengan sengaja supaya kalau nyetak itu beda ya. Kadang-kadang kalau semakin belepotan itu sebetulnya cetakannya jadi semakin unik sebetulnya kan ya. Pendapat saya, tapi nggak tahu juga kalau ini ternyata memang jelek cetakannya, nggak tahu disengaja atau tidak, nggak tahu ya. Ini nanya loh, nanya bukan pendapat. Ya, ya itu doang ternyata duit $10 ini ya, nggak ada aneh-aneh. Ya kasihan bang, di bibirmu ada jahitannya. Iya. Oke lah, kita zoom out lagi ya, yuk. Oke, udah di zoom out lagi. Ini uang $10-nya ternyata nggak banyak aneh-aneh menurut saya ya. Bagusan uang Indonesia, apikan bagusan uang Indonesia. Dan kalau kita ngomong $10 itu benar ya, $1 kan 15.000, berarti kalau $10 itu 150.000. Bagusan uang ini dong ya, jauh uang ini banyak rahasianya ya, banyak pattern tersembunyinya. Yang ini belepotan, nggak tahu disengaja itu tidak ya, secara cetakan tadi 10-10 ini memang nggak kasat mata pun kelihatan ini ya 10-10. Dan yang tadi yang di atas Hamilton ini ada tulisan United States of America $10 ya. Dan itu yang $10 dari pinggir-pinggir sini juga tulisan $10 dari pinggir ini nih, ada garis kecil tuh ada tulisan. Sisanya tuh nggak kelihatan aneh-aneh menurut saya ya. Terus yang ada emas-emasnya glitternya tuh di $10 yang ini sama di obor yang ini, ya di obor ini. Belakangnya sih yang treasury-nya, US treasury-nya juga nggak ada aneh-aneh, semua sama-sama aja, tidak ada aneh kecuali tadi ada banyak benang warna ungu, salah, biru dan pink ya. Di dalam kertasnya dia. Mungkin sengaja, maybe enggak ya. Nanti mungkin kita bisa bandingin sama yang 20, 50, ataupun yang 100. Ini 1.500.000 guys ya. Yang ini 150.000. Gini doang. Ya, gak asik ya. Enggak lah ya. Ya, tetap aja kita harus menghargai mata uang asing ya. Karena dia duit ya. Dikasih mana tuh mau. Dan olahkan. Oke, itu dulu teman-teman. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa like. Jangan lupa... ya apa aja lah, mau komen juga boleh ya, dan ajak temennya lihat juga boleh ya. Ya, terima kasih, semoga menambah ilmu kita semua. Sampai ketemu lagi di next video berikutnya. IB out, happy day.